Sedaya calon kepala desa sak Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ingkang badhe tumut pilkades tanggal 31 Januari 2019 benjing sarujuk mujuti pilkades ingkang aman lan damai sarta badhe legawa menawi mboten kapile. Calon kades Ngaran Kecamatan Kaligesing Ansori ngajak pilkades benjing saged lumampah rancak lan tentrem. Harapannya? Ya, harapan pilkades serentak ini berjalan dengan damai dan tidak ada masalah. Ini berarti kesiapan menang dan kalah siap ya Mas? Siap menang. Pasti menang ya Mas? Siap. Dene kangge njagi keamanan lan ketertiban pilkades benjing, Polres Purworejo ngregaken 300 personel Polri datang sedaya TPS. Jadi kita sudah menyiapkan 447 personel, di mana 447 personel ini berarti untuk ngampam TPS itu ada 333 personil, 339 personil, dan ada juga yang di posko dan ada juga yang di nanti pasukan dalmas kita untuk menyiapkan kalau terjadi apa-apa. Menawi kapanggaken kasus mani politik, ugi badhe dipun tandangi dening pihak kepolisian. Paloporan saking Purworejo, Jawa Tengah, Pambuti Nugroho, Jogja TV.